Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir didampingi Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menyempatkan hadir dalam pembagian takjil gratis secara drive-thru di selasar gedung Arfahrudin Kampus Terpadu UMY. Haidar Nasir turut serta membagikan takjil gratis tersebut kepada mahasiswa. Sebanyak 5.000 paket takjil gratis dibagikan setiap hari kepada mahasiswa UMY selama bulan Ramadan. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengapresiasi program dengan tajuk UMY Mengabdi yang sudah terlaksana sejak pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih terus berlanjut. Pembagian takjil ini menurut Haidar sebagai upaya UMY untuk memupuk semangat menyatukan kampus dengan mahasiswa. Artinya bahwa UMY ingin terus berbagi yang semangatnya sebenarnya semangat menyatukan kampus dengan mahasiswa dan masyarakat. Jadi kalau nilainya kan tidak terlalu besar, biarpun kali 5.000 sangat besar ya. Tapi di balik itu ada semangat untuk menyatukan. Kenapa? Karena pendidikan itu kan sekarang banyak sekali tantangan soal moral, soal etika, soal nilai. Mana kampus tidak cukup dengan pelajaran, pengajaran, dan proses edukasi di kampus, tapi juga lewat interaksi sosial yang penting. Yang kedua, simbol dari Muhammadiyah di bulan Ramadan ini kita terus memperbanyak semangat berbagi. Kesenjangan sosial masih tinggi, kan? Keadilan sosial juga belum bisa terwujud dengan baik. Maka siapapun, kelompok manapun, institusi manapun yang punya kelebihan dan sekaligus akses ya, akses politik ekonomi yang kuat itu tidak boleh maju sendiri, tidak boleh untung sendiri, tapi harus berbagi. Indonesia itu dibangun kan di atas prinsip gotong royong. Dan bahkan konstitusi kita kan konstitusi yang istilah Bung Hatta itu ekonomi terpimpin dengan negara kecil. Maka tidak boleh kekuatan-kekuatan entah oligarki konglomerat itu dia hidup sendiri. Dia harus berbagi secara sistemik. Nah insya Allah ke depan kalau semangat berbagi itu dalam sistem, maka akan tercipta kesejahteraan sosial yang tinggi. Pembagian takjil dilakukan setiap hari selama bulan Ramadan, dimulai selepas asar, diikuti ribuan mahasiswa mengantri secara drive-thru untuk mengambil paket takjil yang telah disediakan. Elmariana, Asrul Sabtono mencerahkan dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.